Sebuah kelas berisi 40 siswa, 75% dari siswanya merupakan siswa laki-laki, 40% siswanya menyukai pelajaran matematika, dan seperempat dari siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah perempuan. Berapa jumlah siswa laki-laki yang tidak menyukai pelajaran matematika? Nah, kita lihat di sini semua populasi keseluruhannya itu adalah 40 siswa. Nah, ada 40 siswa. Dia bilang kalau 70%, sorry, 75% dari siswanya itu adalah siswa laki-laki. Nah, di sini kita bagi ada 75%-nya itu adalah laki-laki dan ada sisanya yaitu 25%-nya perempuan. Perempuan. Nah, 75% dari 40 adalah 30 siswa ya. Berarti 30 siswa itu laki-laki. Dan sisanya 10 orang, yaitu siswa perempuan. Nah, terus di sini dia bilang juga nih, kita bagi lagi, ada 40% siswa menyukai pelajaran matematika. Nah, berarti 40% itu dia suka matematika. Suka matematika. Sisanya dia tidak suka ya, 60%, sisanya 100 kurang 40%, berarti 60%-nya tidak suka matematika. Nah, berarti 40% dari 40 orang adalah, berarti 40 dikali dengan 40%. Nah, berarti ada 16 orang yang suka dengan matematika. Nah, sisanya 40 kurangi 16, berarti ada sisanya tadi 40 dikurangi dengan 16 orang, berarti ada 24 orang ya yang tidak suka matematika. Nah, terus di sini bilang juga, seperempat dari siswa yang menyukai pelajaran matematika adalah perempuan. Nah, di sini ada 16 orang yang suka matematika. Berarti ada seperempatnya dari 16 itu yang perempuan jenis kelaminnya. Nah, berarti seperempat dikali 16 adalah 4. Berarti ada 4 orang yang suka matematika. 4 orang perempuan, perempuan suka matematika. Nah, sisanya itu laki-laki, berarti 3/4 dari 16 ya, berarti ada 12 orang laki-laki. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah siswa laki-laki yang tidak menyukai pelajaran matematika. Nah, di sini bilang tadi kita sudah temukan kalau ada 30 siswa laki-laki. 30 laki-laki. Di mana 12 orangnya itu dia laki-laki yang suka matematika. Suka matematika. Nah, berarti kalau yang kita cari yang tidak suka matematika, tinggal dicari selisihnya. 30 dikurangi 12 adalah 18. Nah, jadi 18 orangnya ini tidak suka, sorry, 18 orangnya ini laki-laki yang tidak suka matematika. Matematika. Nah, jelas jawabannya adalah E. Ada 18 orang yang tidak suka matematika dan jenis kelaminnya laki-laki. Jawabannya adalah yang